Jadi ini seperti headnya ketahan, tidak bergerak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial printer dari merek Epson L121. Kerusakan yang akan kita bahas adalah printer macet. Jadi di saat dinyalakan itu tidak bergerak sama sekali dan lampu berkedip bersamaan. Untuk lebih jelasnya langsung kita coba printernya. Ini kayak ada bunyi berdecit ini teman-teman. Jadi ini seperti headnya ketahan, tidak bergerak sama sekali, dan ada bunyi cit itu. Nanti kita periksa bagian mekaniknya, bisa kemungkinan ada yang macet ini teman-teman. Kalau kayak gini kita harus dibongkar. Kita bisa lihat di dalam, di cek kanan kiri, di mekaniknya, di dalamnya ini enggak ada kertas yang macet. Di bagian atas juga ini teman-teman kita perlu dicek, biasanya karena ada yang masuk dari kertas atau benda yang masuk di dalam printernya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita buka printernya dari sisi kanan. Ini ada bau sebenarnya, tapi ini kayaknya udah dibuka sama orangnya, nggak ada baunya. Ini sudah nggak ada, ini juga udah kebuka. Nah, tinggal di, kalau sudah purna purna kebuka, gampang bukanya teman-teman. Sebelah kiri juga tinggal pakai obeng min congkel. Kita periksa juga, ini kayak ada pernah macet, ini ada bekas kertas-kertas yang besar. Dan juga roll tengahnya ini yang buat kertas keluar, di tengah ini enggak ada satu di sini. Sini enggak ada, sebenarnya enggak ada yang macet di mekaniknya. Enggak ada benda yang masuk. Nanti kita cek mekaniknya. Nah ini biasanya kita pakai kertas tebal teman-teman. Nah kita coba kertas keluar. Ini kita putar, tetap nggak bisa. Kemungkinan ada yang macet.
di bagian sini ini teman-teman, tidak bisa keluar. Ini kita ambil roll bawahnya dulu. Nanti kita bisa tengok dari bagian roll bawah kalau ada yang macet. Ini. Rollernya normal. Kita juga bisa tengok barangkali ada benda yang masuk di bawah roller ini. Oh, ada, ternyata ada roller dalamnya teman-teman, roller dalamnya. Oh enggak, ini copot dari sini. Nanti kita pasang lagi. Ini sudah bisa keluar kertasnya. Ini diputar-putar sebelah kirinya, girinya. Berarti kemungkinan sudah nggak ada yang macet. Tetapi di saat narik pertama ini agak keras. Ini posisi mekanik dalam keadaan normal ini buat tuas penghubung dari roll bawah. Ini teman-teman bisa kita lihat kalau ini posisinya ke atas kemudian narik, ini keras biasanya. Tapi ini sudah lancar ini penariknya. Sudah bisa narik normal.
roller tengahnya yang tembem. Sudah nempel, kemudian kita pasang yang hilang teman. Kita pasang satunya, nanti bagian mekanik di belakangnya ditekan. Mudah, sangat mudah sekali teman. Dikatasin jadi ini ke atas normal. Nanti kita coba dinyalakan printernya. Ini sudah normal, lihat posisi gerakannya normal, masih ngebaca, tinggal tunggu beberapa menit, kita skip dulu. Nanti kita coba pengeprintan dari komputernya. Nah, ini sudah bisa narik teman-teman, sudah bisa ngeprint normal. Nah, demikian tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.